Kalau kaya nih, pingin kaya orang. Pertama, wasit. Saksikan di video di sana. Wow. Ini masih bisa angkat saja. Lama tuh. Bisa angkat saja. Ini loh, blokir. Kombinasi namun kesalahan teknis kali ini. Oh, Biro yang dituju angkat saja. Gagal ketemu jalan kali ini kita saksikan. 18-17. Menjadi 19. Terjadi 57. Pingin kaya orang. Pertama, boom. Apanya bola pertama. Namun nampaknya wasit. Wasit. Saksikan. Siap-siap, lakukan saya apa yang akan terjadi kali ini. Nomor punggung 7 di. Nomor punggung 7. Siap-siap kembali. Siapa yang akan dituju, angkat saja. Nampaknya kali ini kita saksikan. Nomor punggung 8. Siap-siap di sana apa yang akan terjadi. Saksikan di video di sana. Wow. Video di sana. Wow. Wow. Oh, lewat. Lewat IG balas. Di sana. Angkat saja, cukup banyak sekali ini. Nomor 2. Masih nomor punggung 3. Pemain tengah yang dituju angkat saja. Cukup keras, namun masih bisa dihalau kali ini. Kembali ke lapangan, kita saksikan apa yang terjadi. Kali ini masih bisa angkat saja. Lama tuh, ya. Masih bisa dihalau, namun masih sudut sebelah kanan. Teman-teman sekulit bunda kali ini. Angkat saja nomor punggung 7. Yang diberikan oleh salah satu pemain Yuke masih bisa dihalau kali ini. Yang tidak ternyata bola kali ini angkat saja. Ini loh buah menguasai bola kali ini. Angkat saja, cukup manis kali ini. Saksikan apa yang akan terjadi pulan di sana. Kembali kedudukan sementara menjadi 5-6. Lagi-lagi untuk poin kawin yang pertama kali ini. Kembali ke lapangan, pemain belakang yang dituju angkat saja. Namun 7-6. Tertinggal 1 poin kali ini. Lebar ke sisi sebelah kanan. Amal punggung 4, timang-timang sekulit bunda angkat saja. Family. Masih bisa dialau pemain tengah kali ini. Apa yang terjadi? Kembali ke lapangan, kita saksikan nampaknya penonton. Seru lah nek penonton yang lebih lambene. Nomor punggung 1 kali ini. Saksikan apa yang akan terjadi. Pemain tengah yang dituju angkat saja. Lagi-lagi. Kembali ke lapangan, nampaknya kedudukan sementara menjadi 10-10.
27 kembali angkasa lagi-lagi nambah kedudukan sehingga kedudukan sementara menjadi 8-10. Saksikan angkat saja tempat gol lagi-lagi pembuatan lapangan kali ini masih nomor punggung 3 kulit apa kaurannya Bu 12-8 kedudukan kali ini siapa yang akan dituju pemain tengah angkat saja. Kita berbelah tangan di sana. Masih berbelah tangan yang berbusa yang pertama juga kali ini di sana. Walau butuh waktu bundar apa yang terjadi. Masih bisa lagi, masih lagi di sana, bisa kembali. Masih bisa lagi di sana. Sayang berbusa yang namun masih bisa diantisipasi kali ini. Siapa yang butuh juga berbelah tangan di sana. Masih bisa kembali. Masih bisa dari satu lagi di sana. Ada celah kali. Sayang berbusa yang sebelah lagi. Masih sebelah kali. Tidak berbunuh ada yang terjadi sebelah kali. Mungkin berbunuh di belakang kali ini di sana ada sederah. Ramli. Di sana ada sederah. Ramli. Tidak sederah Ramli. Berbeda pintunya. Lalu berbunuh celah langsung. Apa yang terjadi lagi di sana? Riko. Apa yang terjadi di sana ada yang berbunyi. Apa yang terjadi pada bunyi tiga isikan poli memperkecil kedudukan kali ini. Apa yang terjadi di sana? Apa yang terjadi masih saudara Bayu ini kerandalan dari tempat kalah melawan set. Apa yang terjadi kali ini masih bisa lagi-lagi siapa yang dibunuh lagi-lagi di sana ada saudara Ramu. Itu dia saudara Ramu keluar saudara Aril presentasi di sana. Menuju kepada saudara Riko. Apa yang terjadi? Tidak satu ini kepada beliau. Masih saudara Arun Mifta. Tidak kebas di bumah. Apa yang terjadi saudara Arun ini? Itu bukan kali ini di sana. Masih saudara Riko. Tidak kebas di bumah. Apa yang terjadi? Lagi yang di sana bola mekar. Masih bisa lagi-lagi apa yang terjadi. Nampaknya di sana dari Nur Riko. Sayang dari Riko. Tidak kebas di bumah saudara Rami. Siapa yang dituju? Sayang di sana. Masih tertinggal 4 angka dari tim Buso. Dan ini apa yang terjadi? Cukup manis nomor 2 menjadikan 3 poin. Memperkecil kedudukan kali ini. Sudah sendemo ya. Masih bisa kali ini nomor 2 cukup manis sekali. Namun sayang Buso sayang bola. Berarti dari 4 kali sekali ini di waktu mas di bunga. Apa yang terjadi itu? Dan kita satu ini masih bisa. Sayang Buso. Ada Orbentek masih bisa. Sayang Buso. Masih tertinggal 4 langkah di sana saudara Ole. Buka kita sebut dua langkah sudah lebih 3 pemanggil ke sana masih bisa ke Ike. Buka kita 3 18 masih tertinggal cukup jauh siapa yang bikin di sana ada yang ramai. Bukan saudara Ramli 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 bertanda melawan. Berkesu kebutuhan kali ini di sana. Ada saudara Riko. Satu langkah yang di sana Ike. Poin keberangan sudah sudah kali 8 jam sebelah. Ini kepercayaan Biro kali ini siapa berjalan ke sana. Ayo masih ditukung dengan lagi juga. Ayo dulu, ayo dulu, ayo dulu. Mulainya pertandingan untuk set kedua kali. Wasit meniupkan peluit pertandingan mulainya. Kembali ke lapangan kita saksikan apa yang akan terjadi. Angkat saja. Cukup keras namun masih bisa dihalau oleh benteng-benteng pertahanan dari tim Juso. Kali ini kita saksikan kembali ke lapangan angkat saja pemain nomor punggung 3 kali ini kembali. Kombinasi yang cukup kali ke lapangan kita.
kita saksikan poin kedudukan sementara untuk putaran kedua 1-0. Pemain yang cukup apus sana. Kembali ke lapangan timang-timang si kulit bunda. Angkat saja pemain tengah yang ditutup. Sampai kelas yang diberikan oleh salah satu namun bakal melewati. Andi. Lapangan kali ini kita saksikan lagi-lagi. Wes putaran kedua. Untuk timnya kali ini nomor 73. Kembali ke lapangan kita saksikan nampaknya kesan bunda. Pemain Pak Galos kali ini angkat saja. Tinggi datang nyawa. Nomor punggung 9. Nampaknya pemain belakang yang dituju angkat saja. Cukup aktif kali ini. Nomor punggung apa yang terjadi? Pemain lagi-lagi pemain belakang yang dituju angkat saja. Cukup api kali ini. Nomor punggung 1 timang-timang si kulit bunda. Imperial dituju angkat saja. Kombinasi yang cukup api kali ini. Tujuan yang cukup manis namun masih gagal. Iya, tosor rasa tenis. Punggung 3 timang-timang si kulit bunda di sana angkat saja. Nomor punggung 1 mencoba saksikan bersama poin kedudukan sementara untuk putaran kedua menjadi 5 sama. Masih nomor punggung 3 timang-timang si kulit bunda angkat saja. Spek kelas yang diberikan oleh salah satu pemain Yuso lakukan berikan kedudukan sementara menjadi 5-6-5. Kembali ke lapangan kita saksikan pemain tengah yang dituju angkat saja. Lagi-lagi nomor punggung 3 kali ini merubah kedudukan menjadi poin kawin yang pertama menjadi 6-6. Kembali ke lapangan kita saksikan nomor punggung 4 angkat saja. Lagi-lagi nomor punggung 10 menjadi momok yang menakutkan untuk lawannya kali ini. Kembali ke lapangan kita saksikan angkat saja. Nampaknya nomor punggung 4 ini terlalu terburu-buru. Kembali ke lapangan kita saksikan apa yang terjadi. Nomor punggung 10 lakukan timang-timang si kulit bunda. Kali ini poin kembali untuk tim Yuso. Kembali kita saksikan nampaknya penonton sudah memadati gelora. Kembali ke lapangan angkat saja. Sepak kelas yang diberikan oleh salah satu pemain Yuso lagi-lagi merubah kedudukan sementara menjadi 9-7. Kembali ke lapangan kita saksikan nomor punggung 10 timang-timang si kulit bunda. Apa yang akan terjadi kita saksikan. Siapa yang akan ditutup pemain belakang? Namun kali ini nomor punggung 10 dapat nomor punggung 10 timang-timang si kulit bunda. Siapa yang akan ditutup kali ini? Pemain tengah yang akan ditutup angkat saja. Tipuan yang cukup api kali ini dari salah satu pemain Pat Galos merubah kedudukan sementara menjadi 8-10. Nomor punggung 7 pemain tengah yang dituju angkat saja. Cukup api kali ini. Namun kali ini spek kelas yang diberikan oleh salah satu pemain Yuso dapat merubah kedudukan sementara. Kembali ke lapangan kita saksikan nomor punggung 2 timang-timang si kulit bunda angkat saja. Cukup keras. Namun benteng pertahanan dari tim Yuso dapat. Kembali ke lapangan kita saksikan apa yang terjadi. Lagi-lagi kemesan demi kemesan yang diberikan oleh salah satu pemain Pat Galos kali ini merubah kedudukan sementara menjadi 9-9. Kembali ke lapangan kita saksikan apa yang akan terjadi. Angkat saja. Cukup apik lagi-lagi salah satu pemain Yusuf merubah kedudukan menjadi 12-9.
kembali ke lapangan timang-timang si kulit bunda. Ipiro yang dituju angkat saja nomor punggung 10. Kali ini gagal. Coba kembali angkat saja. Lagi-lagi spekulasi yang diberikan oleh salah satu pemain Pak Galos merubah kedudukan sementara menjadi 10-12. Timang-timang si kulit bunda nomor punggung 9 pemain tengah yang dituju angkat saja. Bintang dari pemain Yusuf merubah kedudukan sementara menjadi 13-10. Kembali ke lapangan kita saksikan pemain tengah yang dituju angkat saja mencoba untuk merubah kedudukan kali ini. Pemain tengah yang dituju angkat saja lagi-lagi nomor 10 yang menjadi momok menakutkan untuk tim Yusuf kali ini. Merubah kedudukan sementara menjadi 11-13. Hari ini spekulasi yang diberikan oleh salah satu pemain Yusuf nomor punggung 6 merubah kedudukan. Timang-timang si kulit bunda nomor punggung 1 kali ini pemain tengah yang dituju angkat saja. Cukup apik kombinasi namun kesalahan teknis kali ini. Lagi-lagi nampaknya pemain Yusuf namun kali ini memberikan poin kembali untuk pemain Yusuf. Nama punggung 1 kembali ke lapangan. Libero yang dituju angkat saja. Kali ini putaran kedua nampaknya pemain Pak Galos tertinggal 3 poin kali ini. Kombinasi yang cukup apik namun masih bisa dikembalikan dengan baik kali ini. Pemain belakang yang dituju mencoba untuk menipu kali ini. Lagi-lagi masih bisa libero yang cukup apik kali ini. Lagi-lagi pemain Yusuf terlalu terburu-buru kali ini. Lima poin kembali untuk tim Pak Galos. Apa kubek kan? Balik kubek. Kembali ke lapangan kita saksikan nampaknya penonton bola voli pada malam hari ini mendapati pertandingan yang cukup seru untuk putaran yang kedua. Mau kembali ke lapangan kita saksikan pemain tengah yang dituju angkat saja angkat nomor punggung 1. Nomor bau pintu. Salah satu pemain nomor punggung 1. Jagung ngarep sih. Sementara menjadi 16-14. Nampaknya tim Yusuf unggul 2 angka kali ini kita saksikan. Piye guys, pemain ora. Kembali ke lapangan poin terbalik untuk tim Pak Galos. Merubah kedudukan. Mencoba untuk mengejar ketertinggalan kali ini kita saksikan. Sepak yang diberikan oleh salah satu pemain Yusuf nomor punggung 3 kali ini. Ayo ta. Pemain yang cukup apik memberikan. Kembali ke lapangan kita saksikan nomor punggung 10 pemain tengah yang kita angkat saja. Pemain yang cukup apik nomor punggung 9 kali ini. Satu poin untuk timnya. Kembali ke lapangan. Pemain tengah yang dituju angkat saja. Ancang-ancang di sana lagi-lagi mencoba untuk menipu. Namun kali ini gagal. Angkat saja kembali. Nomor punggung 9 memberikan satu poin kembali untuk timnya. Sementara namun kali ini gagal. Kembali skor sementara menjadi 17 sama. Poin kawin yang ketiga kali ini 17 sama. Oh 18 17 lagi-lagi sepak yang tidak dapat dibendung oleh salah satu pemain
dudukan sementara menjadi 19. Kembali ke lapangan kita saksikan pindah kedudukan sementara nomor punggung 8 kali ini Imam si kulit bunda. Apa yang akan terjadi? Pemain tengah yang dituju angkat saja, ancang-ancang di sana. Lagi-lagi cukup apik kombinasi yang diberikan oleh tim Yuto. Berubah kedudukan, tahan kot, kembali ke lapangan nomor punggung 7 yang dituju pemain biru kali ini. Cukup apik kali ini, mesin yang diberikan oleh Jrek, berubah, menyukar, mengejar ketertinggalan kali ini. Kembali ke lapangan, kita saksikan apa yang terjadi nomor punggung 7. Punggung 10 memberikan satu poin kembali untuk timnya. Kembali ke lapangan kita saksikan apa yang akan terjadi. Angka antara nomor punggung 10 timan 10 bundar membalas ketertinggalan kali ini. Skor sementara kita saksikan tinggal 3 poin lagi, 22-20. Nomor punggung kita kali ini mencoba untuk lakukan spekulas namun gagal. Sehingga poin masih kembali tembak untuk gitu, tim Yuso. Tembak sebesar diri 23-20. Nomor punggung 1 kembali ke lapangan kita saksikan. Terbang di angkasa nomor punggung 10. Yang 1 pemain yang cukup menakutkan menjadi momok untuk tim Yusuf kali ini. Kembali ke lapangan kita saksikan apa yang akan terjadi untuk putaran kedua. Apakah tim dari Yusuf yang akan memenangkan pertandingan ini? Apakah tim dari Pak Galos kedua ataukah tim dari Pak Galos yang akan mengakhiri pertandingan pada malam hari ini? Kita saksikan apa yang akan terjadi. Angkat saja pemain. Pemain yang cukup menakutkan menjadi momok untuk tim Pat Galos mengubah ketertinggalan menjadi last one. Salah satu pemain Yuso terlalu terburu-buru sehingga poin kembali untuk tim Pat Galos. Kembali ke lapangan kita saksikan Pino yang dituju mencoba untuk menipu di sana. Saja. Nampaknya bola terakhir untuk